Halo, Pak. Ya, ini Binang baru selesai kerja kelompok sama teman-teman. Bentar lagi pulang. Iya, tadi Binang kerja kelompok kok, nggak main. Hah? Iya. Oke deh. Oke, Pak. Dadah. Duh, nanti malam ada deadline tugas. Toh juga temanku ngajak aku nongkrong. Kalau aku nggak ikut mereka nongkrong, aku malah dibilang mereka nggak gaul. Mana coba? Ya udah kali ya, aku ikut aja. Ya, hitung-hitung ngilangin stres lah. Oke deh. Eh, bentar. Oh iya, besok kan ada try out UTBK. Untung aja aku udah nyicil. Coba kalau aku belum nyicil dari kemarin, gak tahu deh nanti ujungnya kayak gimana. Tapi bener deh, kok kayaknya berat banget gitu rasanya. Kayak banyak banget tuntutan yang harus aku jalani gitu. Maunya apa coba? Loh, ada Bintang. Halo, Tang. Halo, Hans. Kamu ngapain di sini? Barusan selesai kerja kelompok sama teman-teman sih. Bentar ini mau pulang. Oh, gitu. Bentar deh. Kok kayaknya mukamu kayak kamu lagi ada masalah gitu loh. Emang kamu lagi ada masalah apa? Enggak, santai aja. Enggak ada apa-apa sih. Ayo yakin kamu ada kepikiran apa gitu kayak. Kalau apa cerita aja loh, Tang. Ada sih, sebenarnya aku tuh akhir-akhir ini lagi banyak banget pikiran. Yang pertama, aku stres karena tugas menumpuk. Yang kedua, papaku nyuruh aku untuk masuk universitas negeri. Dan yang ketiga, teman-temanku tuh ngajak aku nongkrong gitu. Kalau misalnya aku nggak ikut mereka nongkrong, mereka bilang kalau aku nggak gaul. Tapi kalau ikut mereka nongkrong juga enak gitu loh. Yang pertama, kayak bisa sambil ngecil-ngecil santai gitu kan, ngobrol sama mereka, sharing-sharing lah. Nah, yang kedua ini yang paling enak nih, aku bisa ngerokok bareng sama mereka. Gila nggak tuh? Keren ya kan? Elah, Bintang. Kalau misalnya stres tuh jangan ngerokok dong. Nih, aku ada satu video bagus banget. Kamu harus nonton ini. Apa tuh? Aku jamin setelah kamu nonton ini bakal tercerahkan. Bentar nih, aku bukain. Nah, ini dia. Kita nonton bareng-bareng, jangan sampai di skip. Oke. Oke, siap. Oke, kayaknya aku perlu nonton ini deh. Aku tonton dulu ya. Oke, siap. Shalom guys, welcome back to Aletheia Youth and Teens Online Service. Bersyukur banget kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Namun kami percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Untuk itu kami menghimbau semuanya untuk mengambil posisi yang nyaman, namun tetap menghormati hadirat Tuhan ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah online service pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, kami mau beribadah secara online, kami mau beribadah youth and teens. Kiranya Engkau pimpin kami, kiranya Engkau berkati kami, pimpin hati kami supaya kami bisa menerima firman yang akan dibawakan oleh pembicara pada hari ini dengan baik. Tuhan, terima kasih atas segala
berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami hingga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So guys, enjoy the service. Presence.
Shalom, Youth and Teens Aletea. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Gimana kabar kalian? Stay at home, sehat-sehat semua. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada buat kalian semuanya. Ya, haleluya. Nah, saat ini kita akan sama-sama membahas bicara soal depresi. Wow. Kata yang cukup berat nih, dan umum juga sih sebetulnya, karena kita melihat juga orang hari-hari ini banyak mengalami yang namanya depresi, dan tidak sedikit apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalau kita lihat berita, kita lihat literasi, semuanya banyak orang mengalami yang namanya depresi. Nah, kita akan bahas pelan-pelan, gak usah terlalu dalam, tetapi kita mau ngerti apa sih depresi, dan buat kita Youth and Teen Aletea, apa yang Tuhan mau ketika anak-anak Tuhan sedang mengalami yang namanya depresi. Oke, kita mulai ya. Oke, nah kita mau lihat dulu definisi soal depresi. Ya, depresi, apa itu depresi? Ya, dengan bahasa psikologi, depresi itu artinya begini: gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot. Nah, apanya yang merosot? Yang merosot itu mukanya muram, sedih gitu ya. Terus perasaannya tertekan sekali gitu. Jadi depresi itu kayak perubahan kondisi perasaan hati seseorang menjadi tertekan. Ya, yang ditandai dengan kehilangan gairah, kehilangan energi untuk beraktivitas. Males, lungkrah lesu, mager gitu ya, mager yang parah gitu. Nah, guys, kita sekarang mau lihat, coba lihat ciri-ciri secara psikologis orang itu mengalami yang namanya depresi, ya. Ciri-cirinya secara psikologis itu apa saja ketika orang kena depresi? Yang pertama, dia mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, ya. Gak tahu akan terjadi apa, atau bahkan kejadian belum kejadian, tetapi dia sudah merasakan khawatir, dia sudah merasakan kecemasan yang luar biasa, berlebihan, gitu. Kayak gak tenang, gitu. Kemudian, dia tidak stabil secara emosional, gampang marah, gampang emosi, ya. Hal-hal yang sepele dia bisa meledak penuh dengan kemarahan, depresif, ya. Kemudian yang ketiga, dia gampang sekali merasa putus asa, ya. Kayak segala sesuatu yang dia kerjakan kayak nggak bisa jadi maksimal, kayak nggak berhasil. Kemudian dia frustasi, itu rasanya seperti itu. Nah, itu ciri-ciri orang secara psikologis yang mengalami yang namanya depresi. Nah, dari psikologis itu kita akan bisa melihat tindakan yang nyata dari fisiknya.
ya, dari psikologis itu akan nyata di tindakan fisiknya. Nah, ciri-ciri fisik orang yang mengalami depresi itu, orang itu gampang lelah dan tidak bertenaga, lemes gitu ya, kayak nggak bisa apa, kayak habis melakukan apa, lemes gitu, kayak habis baterai, lowbat begitu ya, gitu guys. Kemudian dia sering mengalami pusing dan rasa nyeri yang nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba pusing aja, nyeri di bagian mana, padahal nggak sakit gitu, tapi rasanya sakit, rasanya nyeri gitu. Kemudian nggak suka ini apa, selera makannya mulai menurun gitu ya, kayak mulai nggak suka makan, padahal mungkin makanan yang disediakan enak, menyenangkan, lezat, tetapi selera makan turun. Nah, ini ciri fisik orang yang mengalami depresi. Nah guys, semua orang pasti mengalami yang namanya perasaan sedih atau murung ya, semua orang, saya juga pernah mengalami itu. Nah, ini menurut penelitian, seseorang itu dikatakan dia mengalami depresi itu setelah 2 minggu berturut-turut, 2 minggu berturut-turut merasa sedih, merasa putus harapan, atau perasaannya nggak berharga. Nah, ini orang bisa dikatakan bahwa dia mengalami yang namanya depresi. Nah, depresi itu kalau dibiarkan saja berkelanjutan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, ini bisa menyebabkan terjadinya produktivitas kerja, malas belajar, ya, kuliah online, kelihatannya kuliah, tetapi antara speaker sama video semua di mute gitu ya, nggak ada suaranya, nggak ada videonya gitu misalnya ya, malas belajar, kemudian nggak mau ketemu siapa-siapa, mengalami gangguan hubungan sosial, oke? Bahkan bisa memunculkan, kalau ini tidak ditangani dengan baik, ini bisa memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Ini bahaya guys, ya, ini bahaya. Nah, kita akan lihat slide selanjutnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan depresi. Kenapa sih orang itu bisa kena depresi? Ya, ada beberapa faktor, saya ambil dari Pitzerke and Pengrit dalam penelitian mereka dari 2018. Ya, yang pertama, faktornya yang menyebabkan orang mengalami depresi adalah yang pertama, persepsi ketidakcukupan ekonomi. Merasa bahwa dia pemuda, anak youth yang lahir dari keluarga miskin. Waduh, aku kok lahir dari papa mama yang justru miskin, punya banyak utang, kok nggak kayak teman-teman yang punya fasilitas yang bagus, punya sepatu yang bagus, punya handphone yang bagus, punya PC yang bagus, dan sebagainya. Dia mulai merasa tertekan di situ. Ya. Kemudian, yang kedua faktornya adalah ini secara umum mengalami bencana, ya, baik bencana alam maupun konflik sosial. Nah, kalau konflik sosial ini dalam 5 tahun terakhir, menurut Pitzerke and Pengrit ini bisa menyebabkan menjadi salah satu faktor orang mengalami depresi. Nah, faktor yang lain apa? Nganggur. Ternyata menganggur itu juga menyebabkan orang bisa mengalami yang namanya tertekan atau depresi. Ya, menganggur atau bahkan sedang berusaha untuk cari kerja tapi nggak dapat-dapat, ya, sudah ngelamar sana, ngelamar sini, ya, coba cari job sana, cari job sini, nggak dapat-dapat, dia merasa apa yang salah. Nah, itu mulai tertekan, mulai depres, ya. Kemudian apalagi faktor yang lain, merasa lingkungan tempat tinggal dia nggak aman, ya, banyak orang nggak jelas gitu ya, mungkin banyak maling, ya, banyak orang yang menekan dia secara sosial, itu membuat dia nggak nyaman. Dan itu bisa menyebabkan depresi. Kemudian memiliki masalah kesehatan yang kronis, penyakit yang cukup parah, itu bisa juga membuat orang depresi. Kok nggak sembuh-sembuh, kok jadi pengobatannya mahal, tertekan terus, tertekan, ya. Nah, faktor yang lain adalah mengkonsumsi tembakau. Nah, ini ngerokok, vape, dan sebagainya, ya. Kemudian juga mengkonsumsi narkoba. Ini juga menyebabkan oleh mereka bisa mengalami depresi, ya. Itu dari Pitzerke and Pengrit. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang sangat rendah, mager yang berkepanjangan gitu, sepertinya seperti itu. Jadi membuat orang bisa malah justru depresi seperti itu. Oke. Nah, secara literasi, ya, berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ini saya cek, saya cari di internet. Tahun 2018, ya, Kementerian Kesehatan itu melakukan riset
warga Indonesia yang terkena depresi itu sebanyak 6,1%. Atau itu setara dengan 11 juta, kurang lebih 11 juta penduduk Indonesia itu mengalami depresi. Itu 2018, usia risetnya itu yang diteliti 15 tahun ke atas. Berarti itu termasuk kita, youth and teens. Ya. Kemudian dari literasi yang lain, ya, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, ya, Dr. Eka Viora, dia ngomong begini, tahun 2019 penduduk Indonesia mengalami depresi sejumlah 15,6 juta. Jadi naik dari 2018 ke 2019 itu enggak turun tapi justru naik, ya, 15,6 juta. Dan dari 15,6 juta itu hanya 8% yang mencari pengobatan profesional. Nah, ini kalau ada di antara kita yang mengalami depresi, segera kunjungi dokter. Nah, guys, tadi kita sudah membahas soal definisi. Kita sudah membahas soal ciri-ciri, ya, ciri-ciri psikologis, ciri-ciri fisik. Kemudian kita juga sudah dengerin sama-sama hasil literasi riset, ya. Nah, kemudian sekarang kita mau dengar terus firman Tuhan ngomong apa soal depresi. Ya, ya, karena ini ibadah online, ya, kita harus fokusnya firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang jadi dasar kita. Nah, firman Tuhan ngomong apa soal depresi? Nah, kita buka di Amsal 12 ayat 25, ya, versi terjemahan baru, dia bilang begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, kalau kita baca dari terjemahan baru ini, kelihatannya kok, apa ini hubungannya sama depresi gitu ya. Tetapi akan lebih jelas lagi kalau kita lihat dari versinya New King James Version, ya, dari Amsal 12 ayat 5 ayat 25 itu dia bilang begini, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad, ya. Jadi kekhawatiran, kecemasan dalam hati itu menyebabkan depresi. Wow. Alkitab sangat menjelaskan yang menjadi penyebab tokoh di balik depresi adalah kekhawatiran atau kecemasan hati. Nah, Tuhan Yesus memberi solusi buat kita, guys, supaya kita tidak menjadi orang yang depresi. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus sudah ngomong, Alkitab kita Alkitab yang sangat jujur, dan Alkitab kita itu Alkitab yang membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ngomong apa soal depresi? Di Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30 Tuhan ngomong begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Nah, kita juga lihat di sini bahwa ternyata Tuhan sendiri yang meminta kita untuk datang. Serahkan semua kekhawatiran, serahkan semua kecemasan. Lu, Tuhan enggak minta uangmu lu. Tuhan enggak minta pakaianmu, Tuhan enggak minta HP-mu, Tuhan enggak minta gadget-mu. Yang Tuhan minta justru masalah. Wow. Supaya ketika masalah itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan membereskannya bersama dengan kita dan kita mengalami kemenangan dalam Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, youth and teens, kalau bicara firman Tuhan, kita juga perlu melihat dan mengetahui ternyata di Alkitab pun tokoh-tokoh keren, tokoh-tokoh yang top, bahkan tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa membuat mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami hal-hal yang dahsyat, mereka pun mengalami depresi. Ya, Musa mengalami depresi, Daud apalagi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya. Kemudian Elia, dia mengalami depresi. Ayub,
ketika diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang dahsyatnya luar biasa, dia pun mengalami depresi. Yunus mengalami depresi. Tetapi enggak sampai di situ. Mereka mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita akan belajar tiga hal di sini soal depresi, bagaimana Tuhan pengen kita menang dalam hal depresi. Yang pertama. Ya, yang pertama. We have hope in God. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ya. Hal pertama yang kita belajar soal depresi adalah kita itu punya pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan bilang begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Gimana berseru pada waktu kesesakan? Kita akan lebih sungguh-sungguh. Tuhan yang menyediakan diri, Tuhan menyediakan dirinya, Tuhan menyediakan waktunya untuk mendengarkan seruan kita pada waktu kita kesesakan. Wow. Dalam waktu-waktu kesesakan kita berseru, minta pertolongan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Kayak kita ngobrol sama teman dekat. Ya, ngobrol dengan detail, ya. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, keputusasaan atau kecemasan hati itu adalah ciri-ciri yang sangat kuat dari orang yang mengalami depresi, ya. Menjadi orang yang tidak berpengharapan. Makanya Tuhan sendiri dalam ayat tadi Mazmur 50 ayat yang ke-15, Tuhan sendiri ngomong sama kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita itu punya pengharapan. Bahkan ketika kita merasa sesak, ketika uang tidak bisa membereskan masalah kita, ketika orang tidak bisa bantu kita lagi, ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, kita masih punya Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kita dan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Haleluya. Ya, Tuhan sendiri yang minta kita. Nah, pengharapan kita di dalam Tuhan itu enggak sia-sia. Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau kita melihat Paulus, ya teman-teman, ya. Paulus itu kurang apa dia? Keren dalam pemberitaan firman. Kuasa Tuhan menyertai dia luar biasa. Sepertinya gampang banget buat dia untuk buat mujizat. Ya, di mana-mana disertai Tuhan. Tetapi kalau kita baca di surat-suratnya, bahkan di Kisah Para Rasul, seiring dengan mujizat, seiring dengan pertobatan, seiring dengan penginjilan yang dia lakukan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dia mengalami kapal karam, dia mengalami dianiaya, dilempar batu. Sampai dia ngomong begini lagi, di 2 Korintus 1 ayat yang 10, dia bilang begini, dari kematian yang begitu ngeri, karena dia pernah dilempari batu, sampai enggak bergerak, dibilang begitu. Ya, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow. Seorang Paulus percaya sekalipun depresi itu, masalah, tekanan yang begitu kuat itu membawa dia mengalami kematian pun, dia tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan dia lagi, bahwa Tuhan akan menghidupkan dia lagi. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, yuk coba lihat-lihat kehidupan Opa Paulus ini. Ya, luar biasa. Bahkan kalau dia boleh ngomong begini, kalaupun aku nanti dalam pelayanan mati pun, kalau toh pun itu tugasnya belum selesai, Tuhan akan sanggup membangkitkan aku lagi, begitu. Dia akan menyelamatkan kami lagi. Wow. Jadi yang kita belajar di pertama, kita harus punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ya, yang kedua, we have joy in salvation. Ya, kita punya sukacita dalam keselamatan. Ini apa hubungannya dengan depresi? Ya,
justru suka nggak suka, gini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ada di dunia yang kacau. Masalah ada setiap waktu. Dia nggak kenal usia. Setiap kita mengalami yang namanya hantaman masalah, ekonomi, pendidikan, hubungan sosial, apapun namanya, kita mengalami yang namanya masalah. Bahkan kita seringkali mengalami yang namanya ketidakadilan. Ya. Tetapi, we have joy in salvation. Dunia ini tidak bisa kita andalkan. Keselamatan kekal adalah jaminan yang pasti buat kita. Dan itulah sukacita kita. Gak bisa dibandingkan dengan masalah kita. Gak bisa dibandingkan dengan rasa tertekannya kita. Gak bisa dibanding dengan keputusasaan kita yang sedang kita hadapi. Sukacita keselamatan itu harus kita terus menerus sadari. Kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dan jaminan keselamatan kita itu hidup kekal bersama Tuhan sang sumber sukacita nanti. Di Yerusalem yang baru, bumi yang baru, langit yang baru bersama dengan Tuhan. Di sana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi depresi, tidak ada akan lagi air mata, tidak ada lagi PHP, nggak ada semuanya. Ya, oleh karena itu ketika kita sedang mengalami depresi, ingat kembali, balik lagi. Keselamatan dari Tuhan itulah sukacita kita. Nah, sekarang poin yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami yang namanya depresi? Ya, yang ketiga adalah we should show active love for God and others. Ya, kita harus menunjukkan kasih yang aktif untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya, untuk Tuhan dan untuk sesama. Ketika seseorang mengalami depresi, dia tidak bisa melihat hal-hal lain di balik sesuatu yang pokoknya jelek, jelek, dan jelek. Kecenderungannya dia egois, melihat temannya jelek, salah, gak pas, melihat keluarganya dia emosional, bahkan dia bisa menyalahkan situasi, dia bisa menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang gak jelas. Ya, untuk sesuatu yang membuat dia depres, dia bisa menyalahkan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bangun kembali, tunjukkan kembali kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, kita perlu membangun, mendemonstrasikan lagi kasih kita. Caranya kepada Tuhan. Yuk, ingat lagi, renungkan lagi, teliti lagi firman Tuhan. Kapan terakhir engkau baca Alkitab? Bangun kembali kasihmu dengan Tuhan. Kapan terakhir engkau doa secara pribadi? Kapan terakhir engkau bersyafaat buat gerejamu, buat gembalamu, buat teman-teman pengurus, ya, buat teman-teman komsel, buat teman-teman youth and teens? Kapan terakhir engkau berdoa buat bangsa ini? Renungkan kembali firman Tuhan. Ya. Kekuatan menghadapi tekanan datang ketika kita merenungkan dan meneliti kebenaran firman Tuhan. Itu kasih kita kepada Tuhan. Nah, buat sesama bagaimana? Apa yang harus kita tunjukkan? Apa yang harus kita demonstrasikan? Bisa banyak hal yang kita bisa lakukan buat mereka. Contoh paling gampang adalah minimal kalau engkau update status di medsos, update-lah status yang baik. Jangan kalau update-update yang nggak jelas kayak gitu. Jangan. Update-lah status yang baik. Update-lah status yang memberkati. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang membangun. Say hello buat teman-temanmu di grup. Ya. Apa yang bisa kau lakukan? Mungkin kau bisa mengerjakan hal-hal yang menyenangkan dirimu. Explore lagi. Apa yang bisa kau lakukan untuk kau jadi menunjukkan kasihmu kepada sesama. Ya, engkau bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, bahkan senyumanmu pun itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Lakukan saja. Poin yang ketiga ini, tunjukkan kembali kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, kerjakan hal-hal yang menyenangkan dan engkau pasti akan jadi berkat buat banyak orang. Dan ketika engkau jadi berkat banyak orang, secara otomatis engkau mulai tidak merasa lagi depres. Itu poin yang ketiga, ya.
We should show active love for God and others. Nah, guys, jadi hari ini kita sudah belajar 3 poin bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghadapi depresi, ya. Tadi poin yang pertama, we have hope in God. Kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita punya sukacita karena janji keselamatan kita di dalam Tuhan. We have joy in salvation. Kemudian yang ketiga yang barusan kita bahas, we should show active love for God and others. Kita akan bebas, kita akan terlepas dari depresi, dari tertekan ketika kita mulai kembali menunjukkan kasih kita buat Tuhan dan buat sesama. Jadi, guys, ini pesan dari Bang Erwin, ya. Kalau kita mulai merasa depresi melanda, tertekan sekali, cari Tuhan. Oke? Kemudian kalau engkau butuh teman atau bahkan engkau butuh dokter, temui dokter. Dan yang ketiga, you are not alone. Cari komunitas yang membangun dan komunitas yang bisa dipercaya. Itu saja renungan kita hari ini, sama-sama kita belajar soal depresi. Kiranya 3 poin ini membawa kita untuk semakin mengerti dan semakin berani menghadapi tantangan hidup ini. Apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan setiap perkara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat youth and teens Aletheia, Tuhan. Ketika kami sedang hari-hari ini, mungkin di masa pandemi ini, kami mulai mengalami tekanan, kami mulai mengalami rasa jenuh, kami mulai mengalami hal yang gak menyenangkan. Bahkan mungkin ada beberapa dari antara kami yang mulai mengalami depresi. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas kami. Tangan-Mu yang berlubang paku, yang meneteskan darah yang kudus. Tumpangkan buat kami Tuhan. Buat yang sakit, buat yang sedang depresi, buat yang sedang ada dalam masalah. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan berkati kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami boleh segar kembali dan menjalani kehidupan ini dengan iman yang kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan biarlah melalui jaringan online ini Tuhan, setiap jaringan yang ada boleh ditangkap, boleh dinikmati, boleh membuat mereka bertumbuh semakin kuat dan semakin hari mereka mengasihi Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Kami berdoa untuk pengurus, untuk Bapak Gembala juga, kiranya kasih setia-Mu terus ada buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mustahil bagimu.
Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia padamu, Yesus. Aku kan setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Oh, oh, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh, oh. Nah, gimana tentang videonya? Menurut aku ini memberkati banget sih. Kayak setelah aku nonton video ini, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hatiku tuh udah terjawab gitu loh. Puji Tuhan ya kalau gitu ya, puji Tuhan. Ya, tapi gini. Apalah kita? Aku tuh butuh bimbingan supaya aku gak stres lagi. Dan juga aku butuh lingkungan positif supaya ngedukung aku juga gitu loh. Nah, pas banget nih. Kita ada connect group. Nah, kamu ikut aja tuh. Connect group? Apaan tuh, Hans? Jadi connect group atau biasa disingkat CG itu adalah komunitas sel kecil di Aletheia Youth and Teens. Okay. Di situ kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, bisa sharing-sharing, saling cerita juga. Asik deh pokoknya. Wah, menarik nih, menarik. Tapi bentar, aku mau tanya. Kalau misalnya aku mau tahu info lebih lanjut, terus aku mau daftar, gimana caranya? Nah, gampang banget cara daftarnya. Gimana tuh?
Nah, gini cara jawab saya. Untuk teman-teman teens dari SMP sampai SMA, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, untuk teman-teman youth yang kuliah dan sudah bekerja juga bisa nih. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Iya, begitu caranya. Gampang kan? Wah, gampang banget. Berarti abis ini aku langsung hubungin dia aja kali ya. Oke, boleh. Oke deh, siap-siap. Aku pergi dulu ya, ada acara nih. Oke, siap Hans. Thank you. Thank you ya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup.